Teman-teman, kembali lagi ke channel Andiana Game. Ini ada masalah Power Windows nggak mau naik ya. Kadang dibantu pakai tangan dia mau naik, ini cuman kebablasan turun, jadi nggak bisa dibantu. Oke, ini saya sudah beliin motornya, kita langsung ganti aja ya motor Power Windows-nya. Oke, ini untuk buka ganti gini kita harus buka door trim dulu ya. Jadi ini kita buka dulu cover handle sama yang di ini udah tak buka, dicongkel bagian depannya. Nah, ini di sini ada baut juga ya. Jadi dia nih pakai baut plus. Terus ini pakai bintang 20 ya. Terus ini pakai kunci 10. Oke, ini udah bautnya udah lepas semua, kita tinggal congkel door trimnya ya. Oke, ini tinggal ditarik aja. Oke. Ini motor udah kelihatan ya, jadi kabel door trim nggak usah dibuka. Kita langsung aja buka soketnya. Nah, terus untuk motornya itu pakai bintang 20 ya. Oke, langsung aja dibuka. Ini tinggal ditarik aja ya. Oke, ini udah lepas ya. Oke, ini motor yang baru, nomor partnya ini dia ya, 6820. Ini kita cocokin dulu yang baru sama yang lama ya. Ini sudah cocok yang baru. Sama yang lama sama ya. Baliknya juga sama. Oke, ini kita pasang aja langsung. Oke, ini kita langsung kencengin ya. Soket kita pasang.
Nah, ini kita coba udah mau ya teman-teman. Oke, nih kita pasang aja untuk door trimnya. Pasang door trim enakan posisi kaca turun ya, jadi kita turunin aja kacanya. Oke, ini klip-klipnya udah pas. Kita pasang covernya. Oke, ini bautnya kita pasang ya. Bautnya kita pasang kembali. Oke, baru udah kencang, kapar-kapar kita tutup lagi ya. Oke, ini sudah selesai, ini kaca udah mau naik. Ini kita tutup dulu untuk inisial ya. Jadi kacanya kita naikin full, tahan 5 detik, baru kita turunin lagi. Ini buat inisial one touchnya ya. Ini yang kiri sudah mau ya one touch-nya. Ini yang bagian depan aja pakai one touch di awal tuh. Oke, mission complete ya.